Halo, kanca-kanca kabeh, pepun kabare? Selamat datang ana muga-muga kanca-kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Paling maneh ning channel blo-blo, channel berisi cerita hiburan dan rekreasi video, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sopran sing akeh yen misale ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi saat ini lanjut tonton video ini aja lali kanca blo-blo iki lu tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca-kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blo-blo iki. Kemudian dengan sopan menambah, aku tak bisa bicara mewakili dia, tapi ku harap dia bisa datang. Aku akan tanya apakah dia sudah punya acara atau belum dan menghubungimu secepat mungkin. Aku sudah tak sabar ingin kumpul-kumpul denganmu. Begitulah masalah terpecahkan. Semua orang memang menang. Tak ada yang merasa tersinggung, tak ada yang merasa dipojokkan. Sekarang Anda punya kesempatan untuk memikirkan pilihan-pilihan Anda, untuk mendengar betapa berartinya keterlibatan Anda bagi pasangan Anda, memilah-milah sebuah faktor yang ada, lalu membuat keputusan. Adakah yang lebih mudah dari itu? Yang paling tidak enak adalah kalau kita dipojokkan di depan orang lain. Itu bahkan lebih buruk daripada contoh telepon tadi, karena dalam kasus ini orang lain tidak hanya bisa mendengar Anda tetapi juga melihat Anda, sikap Anda, bahasa tubuh Anda, dan seterusnya. Anda bisa memojokkan pasangan. Oke, kanca-kanca, mungkin cukup dari aku. Moga-moga kanca-kanca PGI bisa termotivasi. Karena singkatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.